Allahumma terima kasih kami atas nama dari keluarga Sodanja Supriyadi terkait dengan menanggapi video TikTok yang beredar viral saat ini terkait dengan ulang tahun ataupun hari jadinya Sodanja Supriyadi yang ke-122 seperti yang ada ditulis pada captionnya itu dari judul saja sudah tidak betul bahwa usia Sodanja Supriyadi tidak sesuai dengan yang ditulis pada caption tersebut. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, bahwa tokoh yang beredar di video TikTok itu bukanlah Sodanja Supriyadi. Ini jelas-jelas pembohongan sejarah. Dan ini pembunuhan karakter dari Sodanja Supriyadi selaku pahlawan nasional. Jadi mohon kepada semua pihak untuk bisa mempertanggungjawabkan hal ini. Karena bagaimanapun generasi muda ataupun generasi bangsa nanti penerus perjuangan bangsa ini, jangan sampai mereka itu tidak tahu yang sebenarnya terkait dengan sejarah pemberontakan pembela tanah air yang ada di Indonesia ini. Jadi silahkan membuat konten-konten yang lebih mendidik kepada generasi muda. Jangan sampai ini pembunuhan karakter seperti ini. Yang jelas kami dari pihak keluarga Sodanja Supriyadi sangat menyayangkan dengan beredarnya video viral terkait dengan Sodanja Supriyadi ini. Karena di sini, ini tidak yang kali pertamanya, sudah berulang kali ini tokoh Sodanja Supriyadi selalu dimunculkan dalam hampir setiap tahunnya itu selalu ada dengan pergantian orang-orang dan nama-nama yang lain lagi. Mulai dari tahun berapa itu sampai dengan tahun sekarang ini, mungkin sudah ada yang ke-20 kalinya ini yang mengaku-ngaku sebagai Sodanja Supriyadi. Dan itu pada prinsipnya keluarga kami tidak mengakui bahwa itu merupakan satu kebenaran. Jadi itu adalah hoax adanya. Terima kasih.